Nah, ini sepertinya akan menjadi sesuatu yang menyenangkan ini. Dari MR, lagu dari cuitan Twitter X member. Oke. Dulu tuh pernah kayaknya ada yang ngecekering juga lagu dari cuitan Twitter itu, tapi yang nyanyi Depay, yang bikin Depay. Sedangkan video yang dicekering barusan kalau kita cek, ini akan mengarahkan kita kepada sebuah video dari Anissa Dwila. Halo Kak Anissa. Bersama Kak Hasbi LH lagi nih. Cuitan Fiona selalu tentang Mbak Badrun. Oke, menarik. Apakah di sini mereka membuat lagu berdasarkan tweet yang ditweet oleh Vivi? Gue belum dengar nih soalnya nih. Oke. Asik. Aduh mbaknya, pakai kacamata. Ini adegan pembuka yang menghantar sekali. Oke, jalan-jalan sore. Oh, capek, capek mbaknya. Sebat dulu, sebat dulu. Oh. Astaga, random banget. Malaikat Atit. Kenapa nih? Biasa, biasa sinyal-sinyal. Maaf, maaf. Aduh, aduh, disentil. Coba gimana? Nguntak tuh apa Mbak Vivi? Sangat relate dengan kehidupan sehari-hari. Saya juga gitu. Kagak nyambung acan, cuma malah jadi seru. Oh ya, yang bagian ref ini ref kan ya. Ini udah bukan dari Twitternya Vivi lagi nih ya. Ini lirik yang dibikin sama mereka sendiri berarti ya. FX dan Mangdu dong. Tiket fit call ya. Sangat menyesuaikan dengan keadaan sekarang banget ya. Kalau zaman dulu tuh tiket handshake gitu ya. Asik, cuitan, keren. Ibaratnya refren ini, di akhir refren dia memiliki konklusi gitu loh, yang mengarahkan kita ke judul. Bagus, keren. Bangun jam segini mulu dah, gak pernah sholat subuh. Udah ketebak langsung nadanya, keren. Ini tanda bahwa ini lagu yang catchy guys. Oh ini dari sini tweet yang Malaikat Atit, yang tadi di verse pertama belum ada ya. Oh gitu nyambunginnya, nice. Ini keren banget studionya, di belakangnya ada ituan piano. Lewat di lini masaku. Tuh kan, gue langsung bisa sing along padahal baru sekali denger. Ini tanda bahwa lagunya simple dan catchy dan bisa diikut nyanyikan guys. Susah loh bikin lagu kayak gini. Ini loh. Ini demi rima banget ya, FX dan Mangdu, tak sedekah kau dan aku. Keren. Wih. Ah, ada rapnya gitu. Kau tetap osiku. Cuitanmu buatku tak bisa berpaling darimu. Lini masa, timeline, boleh. Many colors. Waduh. Asik, kecha time. Oh enggak. Cuma singkat itu tadi kecha time-nya.
Ini pembungkusan video yang apik ini untuk sebuah lagu yang apik juga ini, keren. Cuitan-cuitanmu asik. Ah, masuk ke riff gitar ini. Teret, teret, te, asik. Seru, seru, seru. Seru banget nih lagu. Parah, gak bohong gue. Gak bohong dan tidak di endorse. Nice, nice, nice. Tepuk tangan dulu, tepuk tangan dulu. Keren, Bang. Bang, asli. Kok bisa lu bikin lagu dari ini, tweet-tweet member. Bahkan ini dipremierkan ya, jadi kita bisa lihat chat-chat yang masuk ketika ini diputer. Oke, nggak ada. Oke, mungkin masih loading. Nah, ini orang-orang di baliknya ini loh, Kak Anissa, Kak Hasbi. Music arrangement Hasbi, lirik berdua, mixing mastering Hasbi. WD. Cast Anissa Dwila sang what as Anissa Dwila as what yang ceritanya mau teateran tapi kejebak hujan jadi ngeband. Oke, ceritanya mau teateran tapi kejebak hujan, jadinya neduh gitu kali ya. Ini jadinya ngeband. Bagus-bagus, sebuah peralihan yang sangat tidak ketebak sekali. Mantap. Ah, isi komen kali kalau kayak gini ya. Masa enggak? Hah? Banyak juga nih udah yang komen ya. Catchy banget, bos. Enak-enak. Enak-enal. Nah, 3, 2, 1 komen. Alright. Thank you so much buat yang tadi udah ngecek ring ini. Tadi adalah si MR. Oh iya. Yeah. Mantap, ini saya senang nih dengan karya-karya para fans JKT yang apa ya? Kalau ini kan berarti ini hitungannya the next level of creativity. Jadi sebuah karya yang ditelurkan oleh fans JKT gitu, mereka yang ngikutin kiprahnya fandomnya JKT dan membuat lagu dari situ, tapi lagunya juga lirik yang menjadi bumbu dari lagu itu banyak gimmick dari fandom ini sendiri, khususnya dari member yang dituju yaitu si Vivi ini. Liriknya berdasarkan tweet-tweet dari Vivi, kemudian nanti dikembangkan untuk referennya, nanti dia akan pakai lirik sendiri, tapi untuk verse-verse-nya itu adalah gabungan-gabungan dari cuitan-cuitannya Fiona Fadrin. Maka seneng gitu. Gue ketika dengerin juga tadi sambil mikir proses kreatif di balik penulisan lirik. Ini kenapa tiba-tiba hujan ya? Dengar gak guys ada suara hujan? Ya, jadi sisi kreatif ini yang bisa dibilang original gitu. Tidak bisa dibeli apalagi dicuri gitulah kalau kata orang. Makanya ini original dan keren sekali. Nice, very nice job buat Kang Hasbi dan Kak Anissa Dwila. Keep creating, keep sharing positive things. Oke, dan kita ketemu lagi di video berikutnya.